kuliner ya, kuliner kalau di Indonesia kuliner atau di Malaysia sebutnya ya, kuliner. Ini untuk mempromosikan hasil-hasil kerajinan tangan di samping produksi-produksi hasil-hasil produksi perusahaan-perusahaan besar. Ini inilah namanya expo ya. Nah, kita nanti mempromosikan seni dan budaya dengan panggung seni rakyat. Itu nanti akan tampil rocker-rocker ya dari Malaysia yang kita sebutkan tadi di awal acara. Ya. Adapun hari jadi Kota Dumai itu nantinya kan ada apeksi. Apa itu apeksi? Ini apeksi asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia. Di situ berkumpul wali-wali kota seluruh Indonesia sebanyak 98 wali kota. Kalau di Malaysia katakan wali kota ini setara dengan Dato' Bandar, ya. Kumpulan Dato' Bandar, ya, seluruh Malaysia. Kalau ini seluruh Indonesia, ya. Jadi besar kita, ini ya? Besar. Ada 98 Dato' Bandar yang ada seluruh Indonesia. Di sini nanti kita akan tampilkan rocker-rocker kita juga yang kita bawa dari Malaysia. Kebetulan kita alhamdulillah ada kerjasama dengan Bang Adi-Adi rocker di sini dan mereka sangat kita banggakan, sangat kita berikan sambutan, dan mereka sendiri mendapat dari dukungan Dinas Budayaan Pariwisata Kota Dumai. Kebetulan saya kepala dinas, saya berikan lelaluan, ya, lelaluan promosi untuk rakan-rakan kita. Kebetulan semangat beliau bagus, ya, keinginan mereka bagus, mereka tidak mengandalkan kos, tidak membicarakan kos. Kenapa tidak kita respon dengan baik, ya. Ini alhamdulillah sangat luar biasa. Dan kita berikan support kepada adik-adik kita ini, terutama kumpulan Mustafa Kamal, Jack Masa, dan Mus, apa Mus itu ya? Mus kita itu. Nanti kita ada soalan juga nanti. Jadinya Bapak mendapat kerjasama yang baik dari Pertama Kedua. Kerjasama yang baik. Jadi kan satu rumpun. Ya, satu rumpun. Kenapa tidak kita ratakan, ya. Kita erahkan satu rumpun ini, selama ini kan kita sedang mengenal budaya Melayu yang tidak jauh bedanya dengan budaya Indonesia dan Malaysia, satu rumpun. Jadi ini kita padukan supaya kita lebih mesra, lebih akrab, berjiran tetangga. Ya. Saya juga jadi kerja sebab bapak sendiri sanggup turun berjumpa dengan mereka semua dan rasanya pertama kali bapak jejakkan kaki ke konti kami di kawasan kami. Ya. Bagi saya, tidak soal. Semua apa yang kita lakukan untuk kebaikan, ini adalah ibadah. Ya, yang inilah membuat saya tidak letih-letih. Saya harus turun, saya harus jemput bola, saya harus mendekatkan diri dengan adik-adik di sini, terutama generasi muda. Jangan patah semangat, ya. Berikan prestasi yang terbaik, pasti ada yang dijadikan untuk masa depan kamu. Satu motivasi yang baik saya rasa untuk semua orang di luar sana. Dapat mengerahkan, kan, buat kita satu rumpun. Ya. Kita dapat mengerahkan. Bukan silaturahmi. Silaturahmi itu ada tiga hal ya, yang kita dapat. Biarlah saya jadi start sebentar ya. Banyak umur, murah rezeki, kesehatan. Ya, yang tiga hal. Yang itu tidak dapat, tidak akan kita dapati kalau kita tidak berstrategi yang baik sama setiap orang. Ya, benar. Ya, alhamdulillah. Sebab itulah nampak wajah bapak nampak sangat awet muda. Kan ceria. Ada aura awet muda. Okey, bagi pendengar yang telah mengikuti siaran kami daripada awal tadi, kita sebenarnya